Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini, berlakon dengan Zul Arifin, siapa yang tak nak? Tidak dinafikan masih ramai tidak mengenali Nina Smith. Namun baru-baru ini nama pelakon berusia 23 tahun itu menjadi perhatian. Ia gara-gara tindakan beraninya menarik diri di saat akhir dari penggambaran drama Bunga Hati terbitan Zil Production pada Desember tahun lalu. Malah tindakannya itu turut mendapat teguran pelakon Fauzia Ahmad Daud atau Ogi, sehingga perkara itu hangat diperkatakan di media sosial. Bagaimanapun Nina berkata, perkara yang berlaku itu sudah berlalu dan dia bertindak sedemikian dengan alasan kuku, di mana ketika itu bapaknya diserang angin amar. Saya juga tidak kesal dengan apa yang sudah berlaku itu karena saya bukanlah pelakon bermasalah. Cuma insiden pada tahun lalu itu saya tidak boleh elak karena membabitkan kesehatan dan nyawa bapak saya. Apatah lagi sudah juga lama saya tidak balik ke Amerika Syarikat bertemu dengan bapak dan tiba-tiba dapat tahu dia diserang angin amar yang teruk, katanya. Ditanya mengenai kerjaya lakonannya, Nina berkata dia serius untuk menceburi karya seni. Sering ditawarkan watak antagonis, Nina mengakui ianya cabaran buat dirinya. Setakat ini saya sudah terbabit dalam 6 drama dan rata-rata watak dilakonkan sebagai antagonis. Saya pun tak tahu kenapa sering jadi pilihan untuk watak jahat apapun sebagai pelakon, sudah tentu ini cabaran buat saya. Lagipun saya hendak memilih watak dalam keadaan industri sekarang pun tidak sesuai, selain masih baru dan kurang berpengalaman. Saya juga belum berpeluang meneroka lebih banyak watak dan ia perlukan waktu. Jadi tidak ada gunanya jika saya bersikap terlalu memilih. Walaupun masih melakonkan watak antagonis, ia sebenarnya bukan mudah. Saya kena bijak dalam mempelbagaikannya dan mencabar juga. Apa-apapun, saya kena berani dan lebih berusaha, katanya. Dalam pada itu, ditanya mengenai kesudiannya jika dapat peluang berlakon bersama pelakon sensasi Zul Arifin, Nina berkata dia tidak menolak. Berlakon dengan Zul, siapa yang tak mau? Cuma saya akan pastikan tawaran wataknya sesuai. Malah saya juga berbincang dengan pengarah untuk sesuatu babak itu sebelum dibuat. Saya tak nak nanti boleh timbul kontroversi. Dalam hal ini, sebagai sesama pelakon dan pengarah, memang perlu berbincang mana yang boleh dan oke kita buat. Namun sebaliknya, itu kenalah kreatif. Apapun saya kalau boleh tak mahu terus dipalit kontroversi dengan mudah, katanya. Difahamkan pada Ramadan ini, Nina akan muncul dalam drama Antara Ikhlas dan Kaca yang ditayangkan Awesome TV. Sekian info hari ini. Terima kasih.